kita nggak bisa bercinta lagi. Aku nggak mau dengar. Jadi kita tidak mampu melakukannya lagi. Saya kau menggunakan untuk menangani. Mulai hujan sepertinya. Hujan masalah mungkin. Lebih baik tinggal saja. Tak suruh menuangkan sake ke dalam tatakan dan meletakkan wadah itu ke dalam mikrowave. Menutup jendela bergerak. Dingin ya? Ya, dingin. Para pasangan kekasih atau suami istri yang bisa awet, apa ya rahasianya? Rahasianya? Mestinya ada semacam kunci yang kita belum tahu. Semacam rahasia. Ada temanku dan istrinya bilang kalau setelah mereka punya anak. Setelah mereka punya anak, lalu? Setelah mereka punya anak, mereka berhenti bercinta. Menyedihkan ya? Namanya suami istri, gak apa-apalah. Meskipun begitu, tetap saja menyedihkan. Tapi karena mereka sudah lama menikah. Suami dan istri juga gak saling kenal kan sebelumnya? Iya, tapi... Waktu masih kecil, kamu menganggap papa dan mamamu hanya sebagai papa dan mamamu kan? Nah, waktu orang tuaku akan bercerai, aku benar-benar kebingungan. Bagiku mereka hanyalah papa dan mamaku. Tapi setelah dewasa, aku menyadari bahwa papa dan mama adalah orang asing yang tidak saling kenal sebelum mereka menjadi pasangan dan menjadi sebuah keluarga. Pada dasarnya begitu. Aku ingin terus bercinta sampai umur 50 atau 40. Seks, sepenting itu kah? Ciuman dan pelukan itu termasuk seks dalam arti yang luas kan? Setiap pagi kita ciuman sebelum kamu berangkat kerja ke toko makanan. Sebenarnya ciuman kecil. Karena kamu gak ingin menggunakan lidah. Karena kamu kadang-kadang bawa alkohol. Itu bukti kalau kita sudah berakhir kan? Dulu entah bau atau enggak kita berciuman tak lintingnya seperti orang tolol. Berpelukan erat-erat seperti orang tol. Kenapa kamu gak mau bercinta lagi? Sudahlah. Aku ingin dengar. Aku sudah bilang kepadamu. Aku kesulitan menjelaskannya dengan kata-kata. Ya, tapi aku ingin dengar. Kadang aku merasa aku ini gak normal. Para laki-laki menggerutu kalau perempuan gak punya gairah seksual. Tapi jika perempuan menginginkannya terlalu banyak, mereka bilang sudah. Jadi aku pikir, kalau aku ini gak normal karena kebanyakan menuntutmu bercinta. Tapi di tengah malam aku benar-benar merasa kesepian. Meskipun hidup bersamamu di ranjang yang sama. Entahlah, padahal kamu ada di sebelahku. Dan saat aku ingin menyentuh punggungmu, aku takut kamu menolaknya. Jadi aku bingung sendiri, gak bisa tidur. Waktu itu aku benar-benar ngantuk, sungguh. Dulu ngantuk atau tidak, kamu tetap menggenggam tanganku. Apa aku abnormal? Gila? Ini gila. Kenapa? Seks dan kasih sayang itu dua hal yang berbeda. Kamu pikir gak akan ada cinta tanpa seks? Apa ada cara lain yang bisa untuk mengukur cinta? Ya. Misalnya apa? Ngobrol dari hati ke hati. Tentang setiap hal kecil yang ada dalam keseharian kita. Kamu tahu iklan TV yang dibintangi oleh Satomi Kobayashi itu, suami dan istri yang makan jenis roti yang sama di waktu pagi yang sama. Iklan itu pagi hari kita makan nasi. Misalnya, contoh kecil saja. Jelas. Cinta itu memang sesuatu yang gak jelas kan? Seks bukan sesuatu yang gak jelas. Kita bisa merasakan perasaan pasangan kita dengan jelas. Laki-laki bisa berhubungan seks tanpa cinta. Apakah kamu menyewa pelacur setiap Selasa itu? Enggak. Laki-laki?
dalam waktu-waktu tertentu butuh melepaskan gairah kan? Cukup. Jangan sampai aku marah. Tatsuro mengeluarkan tatakan dari microwave dan menuangkan sake untuk Sayoko dan dirinya sendiri. Kenapa kamu nggak ngajak mamamu tinggal di sini? Kamu benar-benar mau membicarakan itu lagi? Kamu terlihat tanya. Apa? Kalau kamu terdiam, rasanya aku yang salah. Teruskan. Sepertinya kamu gak mendapatkan cukup kasih sayang saat kecil dan berusaha menggantinya dengan kasih sayang laki-laki. Itu akan melelahkan si laki-laki. Kamu bisa menggantinya dengan cara mengajak mamamu tinggal di sini. Aku gak ingin membahas soal mama lagi, oke? Okay? Itu juga trauma. Ya, hukumnya itu. Kamu masih menyimpan dendam. Coba ajaklah mamamu tinggal di sini dan berusaha lagi untuk... Enak aja ya. Aku gak peduli apa yang terjadi pada mama. Dia sudah meninggalkan kami sesuka hatinya sendiri. Apa kamu sedang memintaku untuk mengajaknya tinggal di sini lagi dan memperbaiki hubungan dengannya? Bukan maksudku. Apa kamu sedang memintaku untuk bersusah payah lagi seperti dulu saat aku merawat papa? Sudahlah. Aku akan melakukan apapun yang aku suka. Dengar Sayoko. Kamu gak tahu apa-apa, Tatsuro. Itulah sebabnya kamu bisa mengatakan hal-hal seperti itu dengan enteng. Sudah kubilang. Aku gak mengenalmu sebagaimana juga kamu gak mengenal aku. Tuangkan saja sake itu lagi. Aku yang membelinya dengan uangku sendiri. Tatsuro menuangkan sake untuk Sayoko. Sayoko menghabiskannya dalam sekali teguk. Setelah mama meninggalkan kami waktu itu, akulah yang harus melakukan semuanya. Papa sama sekali gak tahu apa-apa tentang urusan bisnis. Jadi akulah yang harus berurusan dengan para musisi, tawar-menawar harga dengan para klien, menelpon klien-klien lokal, dan itu saja gak cukup. Aku masih harus memasak, membersihkan rumah, dan mencuci. Aku seperti membantu saja rasanya. Seperti aku sekarang. Beda banget lah. Sekarang kamu gak melakukan apa-apa seperti papamu waktu itu? Aku bekerja membuat nasi kotak banyak sekali di toko makanan. Aku gak ingin memasak lagi ketika aku berada di rumah. Tapi... jangan memotong omonganku dulu. Teruskan. Papa minum dan bercuci. Tingkah lakunya kasar setiap kali mabuk atau kalah. Dan aku selalu menangis dan berdoa. Mama sudah menikah lagi waktu itu dan punya anak perempuan, Toshiko. Kamu ngerti kan bagaimana perasaanku? Terluka, sangat terluka. Kejam, mama kejam. Dia sudah punya anak perempuan lagi. Dia pasti memanjakan anak itu. Dia sudah punya keluarga baru yang bahagia. Jujur saja, aku bahkan pernah mau menyantetnya. Seperti tokoh utama perempuan dalam kisah tragedi. Seorang tokoh utama dalam kisah tragedi gak akan berpikir untuk membuat boneka dari jerami dan menyantetnya. Waktu itu aku sempat kepikiran untuk membuat boneka dari jerami, kau. Buat takut. Setelah papa kena stroke, dia memintaku untuk melakukan ini, itu. Dia merengek-rengek padaku. Dan jika dia gak menyukai apa yang aku lakukan, dia akan mengumbar sumpah serapahnya. Mama sekalipun gak pernah menemui kami. Apakah kamu masih tega mengusulkan agar aku mengajaknya tinggal bersama? Jadi, karena aku gak mendapatkan cukup cinta di masa kecilku, aku harus merawat mamaku yang pikun dengan penuh cinta. Jadi itu caranya untuk menyembuhkan trauma masa kecilku. Aku menjadi gudang papa mamaku untuk selamanya. Kamu berlebihan. Aku sendiri juga dulu punya mimpi kecil, tapi aku sudah mengorbankan segalanya. Seperti apa mimpi kecilmu itu? Aku gak mau bilang. Ayolah. Kenapa? Kamu baru saja menceritakan hal-hal seperti itu dan tiba-tiba saja merasa malu. Kamu jangan ketawa ya. Enggak akan ketawa. Gak bisa. Ayolah, kamu tadi memaksaku untuk berbicara belak-belakan. Kamu juga harus dong. Sayoko mengenakan penutup kepala berbentuk binatang itu.
Oh, masa kecilku, hari-hari yang tak ternoda, aku tidur di kamar anak-anak ini, dan dari sini aku bisa melihat hamparan kebun buah-buahan. Waktu itu, kebahagiaan terjaga bersamaku di setiap pagi. Kebun buah-buahan itu masih seperti yang dulu. Tidak ada yang pernah berubah. Semuanya berwarna putih. Aktris, ya aku tahu. Kamu selalu ingin menjadi seorang aktris. Oh, kebun buah-buahanku. Sesudah musim gugur yang gelap serta murung dan musim dingin yang menggigil, kini kau kembali muda, penuh dengan kebahagiaan. Para malaikat tak pernah mengabaikanmu. Sudah cukup. Oh, seandainya saja aku mampu menyingkirkan beban ini dari dada dan pundakku. Seandainya aku mampu melupakan seluruh masa lalu. Ya ampun, masih ada terusannya. Ini bagian yang menarik. Tunggu ya. Oh, aku. Telepon berdering. Sayoko mengangkat gagang telepon, masih mengenakan penutup kepala berbentuk binatang. Halo. Maaf, saya tidak bisa mendengarkan suara Anda dengan baik. Halo. Tatsuro melepaskan penutup kepala itu dari kepala Sayoko. Halo. Ya. Benar, ya benar. Oh, kami sudah menutup kelompok musik kami. Apakah dia bilang kelompok musik Cindon dan rumah yang ada pohon sakuranya? Ah, mama saya, itu mama saya. Iya, oh terima kasih banyak ya. Iya, dia menghilang sejak tengah hari tadi dan kami mengkhawatirkannya. Maaf, biasanya dia mengenakan pin yang bertuliskan namanya. Maaf, kami nggak melaporkannya ke polisi karena dia sudah sering sekali melakukannya. Maaf ya. Ya, saya akan segera ke sana dan menjemputnya. Saya kok meletakkan gagang telepon. Ketemu di mana? Satu stasiun dari sini. Dia berjalan menyusuri rel kereta api. Saya kok mengeluarkan sebuah jaket dari salah satu kotak kardus dan mulai mengenakan. Aku pergi sendiri saja. Apa lebih baik aku membawakan sesuatu tanda terima kasih? Kalau jam segini, hanya minimarket 24 jam yang masih buka. Sayoko menelepon. Mereka jual parcel nggak ya? Nggak ada parcel, tapi mungkin ada kue biasa dan buah-buahan. Menyusahkan orang saja. Telepon tersambung. Sibuk ya? Halo? Toshiko, ini Sayoko. Mama sudah ketemu. Di stasiun, setelah stasiun sini. Seseorang mendapatinya sedang berjalan menyusuri rel kereta api. Ya, aku akan menjemputnya sekarang. Enggak apa-apa kok, aku akan. Tapi jaraknya kan jauh sekali dari rumahmu. Oke. Enggak apa-apa, ya. Ya, itu tugas kita berdua. Telepon aku besok ya. Ya, makasih. Saya mau menutup telepon. Saya mau melepas jaket dan memasukkannya kembali ke dalam kotak kardus. Kamu gak kesana? Dia bilang biar-biar saja yang menjemputnya. Mau dengar kelanjutannya? Enggak, terima kasih. Terusin dong. Baiklah. Sayoko kembali mengenakan tutup kepala berbentuk binatang. Dia sakit-sakitan. Sendirian dan tidak berbahagia. Dan siapakah yang akan merawatnya? Siapa yang akan mengawasinya? Menjaganya agar tidak melakukan kesalahan? Saat waktunya minum obat, siapa yang akan mengantarkan obat-obat itu padanya? Sudah bukan saatnya lagi aku menyembunyikannya, bahwa aku mencintainya. Sungguh. Dia adalah batu yang dikalungkan di leherku. Aku sedang tenggelam bersamanya. Tapi aku mencintai batu itu. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Jangan berpikiran buruk padaku, Petia. Jangan mengucapkan sepatah kata pun padaku, Petia.
Aku tadi membeli jelly almond buat santapan pencuci mulut. Tatsuro mengeluarkan jelly almond dari tas 7-Eleven ya. Kamu mau kan? Lepaskan botol itu dari kepalamu. Ayolah, lepaskan tapi itu. Tatsuro mengulurkan tangannya dan mencopot penutup kepala itu. Sayoko menampik tangan Tatsuro. Kenapa kamu gak mau bercinta lagi denganku? Tatsuro, di hotel yang ada di Ise itu, sambil menatap bintang-bintang dari pemandian luar, kamu mengucapkan kalimat yang manis sekali. Katamu kamu ingin bersamaku untuk selamanya. Apakah itu hanya dusta? Aku yang salah. Semua adalah salahku. Aku gak pernah bilang itu. Aku aneh kan? Aku gak normal kan? Sudah. Apa yang harus kulakukan? Selama ini aku harus selalu sabar. Selalu mengorbankan kepentinganku untuk orang lain. Aku sampai gak tahu lagi apa yang aku inginkan dan apa yang ingin kulakukan. Aku mimpi macam apa lagi yang bisa aku miliki? Bagaimana caranya aku bisa mencintai seseorang dengan benar? Katakan padaku. Sayoko mulai menghambur-hamburkan pakaian dari salah satu kotak kardus. Aku menahan diri karena gak ada yang membantuku. Aku menahan diri karena aku gak bisa mengatakan apa yang sebenarnya aku inginkan. Perih, rasanya sangat menyakitkan. Perih. Sudahlah. Sayoko mengambil salah satu pakaian dari lantai dan melemparkannya ke arah Tatsuro. Kamulah yang menginginkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku punya keinginan dan kamulah yang kuinginkan. Hanya kamu. Kenapa? Kenapa kita harus putus? Kenapa semua orang meninggalkanku? Apakah kita akan bersama lagi jika kita bercinta? Gak seperti itu kan? Tak bisa bersama lagi. Kita gak bisa bersama lagi. Kenapa? Kamu mengerti sebenarnya? Enggak. Aku gak ngerti. Tatsuro mendadak murka dan menyambar pakaian dari tangan Sayoko. Kamu mau aku mengatakannya? Kamu mau aku mengatakannya dengan mulutku sendiri?